Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di tutorial Jepang Naruto Studio. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah format Word ke dalam PDF. Oke, yang pertama siapkan dulu artikel teman-teman ya kan. Kalau udah teman-teman klik File, kemudian Save As. Kemudian di sini teman-teman pilih browser, teman-teman bisa ngetik namanya di sini, kemudian letaknya terserah teman-teman. Oke, di sini saya letakkan di desktop. Kemudian di sini namanya cara mengubah format Word. Kemudian save as type, ini teman-teman ubah menjadi PDF. Kemudian teman-teman klik save. Nah, maka otomatis filenya akan membuka guys. Nah, ini dia filenya sudah menjadi formatnya sudah PDF guys. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini formatnya juga udah PDF. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Kita akan mulai tutorial cepat yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.